Hai guys, kembali lagi bersama aku Tita Sandi. Kali ini aku mau bikin tutorial cara edit foto di Lightroom. Langsung aja kita ke cahaya. Langsung aku atur pencahayaannya di berapa nih? Minus ya, ke minus aja, 0,38 minus turunin. Terus langsung aku atur kontrasnya. Aku ditambahin aja jadi 7, terus highlightnya aku turunin jadi -40, terus bayangannya aku plus jadi 27, sama warna putihnya -4, hitamnya tambah 45. Terus langsung kita ke warna. Nah, kita ke campuran yang di pojok sana, yang 3 warna. Untuk warna merahnya aku luminance-nya aku turunin jadi 16, -16, terus warnanya jadi 16 juga. Terus ke warna yang orange aku mau luminance-nya ditambahin jadi 19. Nah, untuk warna kuning langsung warnanya aku turunin jadi -65. Kejenuhannya aku naik turunin lagi. Nah, luminance-nya aku turunin tambahin jadi 55. Nah, seperti ini. Langsung hijaunya aku turunin, kejenuhannya jadi 100. Nah, biar ada efek-efek kayak gini. Nah, luminance-nya aku turunin lagi yang ini, yang hijau. Ditambahin guys ternyata. Nah, yang biru aku turunin untuk kejenuhannya -1 aja. Nah, kayak gini hasilnya guys, seperti ini hasilnya, cukup. Terus aku yang biru aku turunin kejenuhannya jadi -54. Terus untuk temperaturnya aku tambahin jadi 12. Nah, kejenuhannya juga aku tambahin ya jadi 11. Terus vibrance-nya aku turunin jadi -9. Nah, untuk sekarang kita pergi ke efek. Nah, untuk kejernihan aku tambahin jadi 14. Efek kabutnya jadi aku turunin jadi -27. Nah, jadi -32 nih. Setelah itu kita ke detail. Apalagi nih. Nah, kita ke detail. Sekarang kita lagi ke detail. Langsung aku untuk menajamkan aku jadi tambahin jadi 38. Jadi fotonya itu lebih tajam guys, lebih kelihatan. Untuk radiusnya 1,0, untuk detailnya 25. Nah, ini dia hasilnya. Selamat mencoba. Nah, setelah itu langsung aja kita simpan ke HP. Thank you.